Assalamualaikum sahabat properti, ketemu lagi dengan saya di Torik Channel, channel yang gak pernah bosan untuk review rumah dijual. Kali ini saya mau review rumah dijual modern minimalis. Ini penampakannya sahabat, mewah, modern minimalis. Rumah ini berada di dalam klaster, lokasinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jalan Muhammad Kafi 2. Rumah ini dijual di harga 1 miliar 285 juta, masih bisa nego sahabat. Rumah ini dengan luas tanah 50 meter dan luas bangunan 100 meter persegi. Ini untuk lingkungan klasternya, masih ada beberapa rumah yang sedang tahap proses pembangunan sahabat. Dan ini untuk rawa jalannya, bisa dilalui 2 mobil. Untuk kamar di rumah ini yaitu 3 kamar tidur dan 3 kamar dan 2 kamar mandi sahabat. Ini untuk penampakan dari carportnya cukup untuk 1 mobil. Dan ini depan rumahnya terdapat teras, untuk listriknya 1300 watt masih bisa naik dayanya. Dan ini terdapat 2 buah daun pintu yang cukup mewah. Masuk ke dalam, di sini terdapat lantai granit ukuran 60 cm x 60 cm dan untuk plafonnya plafon drop ceiling dengan ketinggian 3 meter 20 cm. Ini ruangannya ruang tamu dan ruang keluarga, tembus langsung ke area void. Ini untuk voidnya cukup mewah dengan variasi batu alam. Di samping void terdapat area dapur. Dan ini untuk top table-nya sudah siap, tinggal dipasang kitchen set-nya saja nanti ya. Dan ini untuk ruang makannya. Nah, ini untuk ruang tamunya sahabat. Di sini terdapat kamar mandi, yaitu kamar mandi yang berfungsi untuk kamar mandi tamu ya. Terdapat shower dan kloset duduknya juga sahabat. Nah, di sebelah sini juga terdapat pintu, di mana pintu ini tembus langsung ke area carport. Lanjut kita naik ke lantai 2. Ini tangganya ya, sangat landai. Oke, sekarang kita berada di lantai 2. Untuk lantai 2 ini layoutnya terdiri dari ruang keluarga, 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi serta 1 area cuci dan jemur pakaian. Ini untuk ruang keluarganya cukup luas sahabat, dengan ketinggian plafon 3 meter 20 cm dengan plafon drop ceiling. Kita review satu persatu untuk kamar tidurnya. Dan ini kamar tidur untuk anak yang pertama sahabat. Terdapat pintu yang tembus langsung ke area balkon ya, dan terdapat juga 1 buah jendela bukaan di sana dengan ukuran kamarnya ini 3 meter kali 3 meter. Lanjut kita ke kamar utama. Ini untuk kamar utamanya ya. Nah, untuk kamar utama ini terdapat juga pintu yang tembus langsung ke area balkon dan 1 buah jendela dengan ukuran kamarnya 3 meter kali 4 meter. Kita lihat untuk balkonnya dulu. Nah, ini untuk area balkon. Untuk view-nya langsung terdapat lingkungan klaster ya. Yuk kita lanjut ke ruangan atau kamar selanjutnya. Nah, ini untuk kamar tidur anak yang kedua di sini sahabat. Kita lihat untuk kamar tidurnya ya. Nah, ini untuk kamar tidurnya agak kecil, ini ukuran 2,5 meter kali 3 meter. Dengan bukaan jendela, di sana terdapat 1 buah jendela ya. Lanjut kita ke area belakang, yaitu area servis atau area cuci dan jemur pakaian. Nah, ini areanya untuk cuci pakaian dan jemur pakaian, terdapat keran di sini ya. Ini area terbuka, di mana area ini tembus dari bawah ke atas, yaitu area void yang ada di bawah ya. Nah, itu dia. Oke sahabat, bagaimana dengan layout rumahnya? Cukup menarik ya. Ini modern klasik dengan tipe minimalis. Jadi bagi sahabatnya lagi cari rumah dengan model seperti ini, langsung aja hubungi saya di Torik Channel atau di nomor telepon yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya, Torik Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera.